Halo kawan-kawan semuanya, kita ketemu lagi di Aris Jaya Motor Blitar Jawa Timur. Kali ini saya akan update harga spare part yang sudah lama tidak saya update, yaitu spare part orisinil untuk RE King. Jadi jangan kemana-mana, simak terus. Kali ini saya akan update harganya. Ada beberapa spare part yang nanti akan saya ulas di sini, akan saya unboxing juga. Tentunya ini spare part orisinil dari Yamaha Indonesia, spare part orisinil RX King. Yang pertama adalah as sekok depan orisinil. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Ini barangnya sudah saya siapkan di sini, di sebelah saya ini ya. Nah, ini ada satu set atau dua asekok original dengan kodenya 29M F3110-00. Ini harganya adalah Rp249.000 per biji ini ya. Dan sebelum saya lanjutkan, sebenarnya ini semua adalah pesanan dari Bang Darmin dari Kecamatan Suranenggala, Cirebon, Jawa Barat. Beliau pesan spare part agak lumayan, ini ada sekitar 6.500.000-an, yaitu nanti ada velg set. Velg set itu adalah roda depan dan belakang. Nanti akan saya tunjukkan speknya seperti ini ya. Seperti ini, nanti saya akan infokan kepada kawan-kawan dan harganya berapa, tentunya akan saya infokan semua. Sebenarnya harga-harga spare part orisinil RE King itu sudah ada perubahan harga mulai 15 April 2023 kemarin. Cuma baru sempat untuk update harganya sekarang karena kesibukan lumayan. Dan berikutnya, ini Bang Darmin pesan setelah asekok tadi ada T bawah original. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Itu adalah T sekok. Ini kita unboxing. T sekok itu dengan kode 29M F3340-10. Ini ya. Ini saya unboxing sekalian di depan teman-teman, kawan-kawan semua. Bentuknya seperti ini ya. Ini dari pabrikan, langsung dari pabrikan di Yamaha Indonesia. Ini kemasannya seperti ini kemasannya ya. T-Skok. T-Skok belakang sebelum dikirim besok saya cek seperti ini. Ya. Ini ada plastiknya seperti ini. Ini original ya. Dengan harganya kalau T bawah only, T bawah itu speknya seperti ini. Ini T tidak ada bautnya ya. Untuk baut itu dijual terpisah. Seperti ini. Nah. Seperti ini orisinil T sekok. Untuk baut sini-sini itu dijual terpisah. Kalau menginginkan bautnya nanti ada sendiri. Seperti ini. Dan T sekok ini harganya adalah Rp285.000, tidak sampai Rp300.000. Oke, saya singkirkan dulu besok biar dicek sekalian sebelum dikirim. Yang berikutnya adalah baut segitiga atas. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. Ya, bautnya ini di sini ada ini beberapa. Nah, saya keluarkan lah biar enak. Nah, besok
besok dikemas sekalian ya. Bautnya ini baut segitiga atas orisinil. Bautnya adalah seperti ini ya. Ini untuk T atas kiri dan kanan. Oke. Yang berikutnya adalah klem stir atau klem stang stir. Itu dengan kodenya 3KA F3441-10. Ini per biji 32.000. Jadi ada dua, tinggal ngalikan ya. Ini terus ada lagi dengan tutupnya tadi, dengan tutup-tutupnya ini seperti ini. Jadi Bang Darmin kemarin order seperti ini. Berikutnya lagi, ini ada yang agak lumayan sangat menarik dan harganya lumayan agak tinggi untuk saat ini. Ini orisinil dari Japan. Nah ini ya. Oke, ini adalah kaliper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa. Kaliper untuk RX King yang tahun tua seperti ini. Nah, ini bisa saya dekatkan kamera seperti ini. Oke ya. Nah, ini dengan kodenya 3XL-2580U-00. Ini kawan-kawan kalau membutuhkan spare part seperti ini bisa nanti menghubungi link yang ada di deskripsi di bawah video. Harganya adalah 3.100.000. Lumayan, ini made in Japan asli. Nah, ini Bang Darmin kemarin order ini juga, besok akan kita kirimkan. Ada lagi, selain itu juga order ini selang rem depan. Selang rem depan. Kalau selang rem depan ini kodenya adalah 3KA-F5872-30. Itu harga resmi dari kita yaitu 185.000. Harganya 185.000 untuk selang remnya. Oke. Ini terus baut dan ring T atas ini juga termasuk ini ya. Seperti ini. Ini memang dijual terpisah, kalau Yamaha itu jualnya satu-satu ya. Untuk ringnya kodenya 90209-10020. Kalau untuk bautnya 90105-10006. Ini ada satu set seperti ini. Oke, untuk selanjutnya adalah T atas. T atas ini saya unboxing, saya sebelum dikirim. Nah, harganya berapa? T atas original. Ini produksi tahun 2022, maksudnya dikemas tahun 2022. Sangat baru, berarti ini masih produksi ya. Untuk T atas fisiknya seperti ini. Nah, untuk T atas seperti ini. Ini untuk cocok untuk RX King New. Bisa dipasang di tahun 2002 sampai 2009 bisa dipasang ya. Ini kodenya yaitu 3KA-F3435-10035. Ini harganya saya cek dulu di sini, T atas Rp245.000. Tuh. Untuk kawan-kawan yang membutuhkan spare part RX King orisinil, kita berusaha menyediakan dari A sampai Z itu ada semua. Nanti bisa menghubungi link yang ada di deskripsi di bawah video. Dan selanjutnya yang sangat menarik adalah yang tadi saya pegang dari awal itu adalah roda atau kaki-kaki. Ini saya masukkan kaki-kaki seperti ini.
depan dan belakang. Nah, seperti ini. Ini saya infokan pada kawan-kawan semua, sebenarnya kemarin Bang Darmin itu ordernya adalah yang peleknya itu pelek standar krom bawaan sepeda motor yang DID itu. Dan setelah mau dikirim tadi ada perubahan, akhirnya minta Om itu saya minta yang pelek aluminium glossy warna hitam. Akhirnya kita tadi nego-nego itu deal yang pakai Rossi, peleknya glossy seperti ini ya. Itu yang depan ukurannya adalah 185 dan yang belakang 215. Maksudnya adalah 185 ring 18 pakai jari-jari itu TDR, terus tromol depan itu sudah kita pasang bearing-bearing seperti ini. Bearingnya semua tromol depan itu pakai orisinil, bearing orisinil dengan bosnya yang di tengah-tengah sini, bos bearing ya. Itu sudah komplit seperti ini. Kalau ban yang depan pakai 275 18 NR65 dari produk dari IRC. Seperti itu, nanti harganya akan saya sebutkan di setelah saya infokan seperti ini. Yang belakang kita pakai 215 ring 18, ini juga dari Rossi yang pelek yang glossy ya. Itu pakai tromol belakang yang orisinil, hub orisinil seperti ini. Sudah ada bearingnya, sudah ada bosnya di tengah. Pakai jari-jari juga itu ukurannya, kalau belakang kita pakai yang 164 dari TDR. Untuk ukuran ban luar belakang itu 300 ring 18 NR25 dari IRC. Dan nilai totalnya ini sudah semuanya ada di 2.150. Ini sudah penyetelan yang istimewa. Dan jangan lupa untuk menyetel pelek itu ada trik khusus. Maksudnya kalau orang sudah berpengalaman pasti nanti tulisan itu kode-kode pelek itu ada di sebelah kanan, itu jangan dibalik di sebelah kiri, karena kalau kontes itu sangat berpengaruh di penilaian. Nah, itu ini adalah semua pesanan Bang Darmin di Kecamatan Suranenggala, Cirebon, Jawa Barat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semua, bisa memberikan informasi harganya, dan yang membutuhkan spare part original Eric King, sekali lagi silahkan langsung menghubungi link yang ada di bawah video, ada deskripsi, di situ ada kontaknya, ada di toko online kita, nanti akan diterima oleh admin kita, sebutkan nama dan alamatnya biar dibalas. Terima kasih, semoga bermanfaat, salam sehat dan sukses selalu. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug.